didakwa atas tindakan penganiayaan terencana. Mario Dendi dan Shane Lucas jalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, tim kuasa hukum Mario sempat pertanyakan ketidakhadiran David Ozora. Mario Dendi dan Shane Lucas jalani sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan berat pada David Ozora. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, sebagai salah satu dari 5 saksi yang dihadirkan, berikan keterangan pertama. Pada kesaksiannya, Jonathan sampaikan perkembangan kondisi David terkini. Selain berat badan menurun, David hanya bisa berjalan selama 8 menit saja. David sekarang ini yang kelihatan mata itu sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya masih 8 menit. Jadi setelah 8 menit, dia akan tiba-tiba jatuh karena saturasinya tiba-tiba berubah. Beberapa kali jatuh dan pernah jatuh paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Dalam kesempatan ini, pihak saksi berikan sejumlah bukti ke jaksa penuntut umum berupa berkas foto kondisi David Ozora. Tim kuasa hukum David Ozora sayangkan, dalam jalannya sidang, kuasa hukum Mario Dendi mempertanyakan ketidakhadiran David Ozora. Kuasa hukum MDS adalah kenapa anak korban tidak dihadirkan. Ya, seolah-olah mereka berharap sekali anak korban dihadirkan di sini. Padahal kita sampaikan, David belum mengingat secara utuh. Bahkan kalau ditanya sama David, ada cerita unik. David itu mulai mengingat kejadian penganiayaan dan dia ceritakan ke kami. Ini saya belum pernah cerita dimanapun ya. Ini yang kita khawatirkan, tulangnya juga ikut mengecil. Tim kuasa hukum tambahkan kesadaran yang dimiliki David masih belum utuh. Buktinya, pernyataan David Ozora tak sesuai dengan apa yang terlihat melalui CCTV. Sementara usai berikan keterangan dalam sidang, Jonathan yakin penganiayaan terhadap sang anak terencana. Sah dan meyakinkan bahwa terjadi perencanaan penganiayaan dengan pemberatan, ada bagi-bagi role peran nanti ketika sampai di sana, lu harus ngapain, lu yang nyuting, gua apain ya enaknya, digebukin aja, dipukulin. Jonathan tetap bersikeras melanjutkan persidangan hingga akhir dan mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Anan Surya, Adnan Adi melaporkan untuk NET.